Kata orang, umur hanyalah sekadar angka, dan jika Anda layak untuk bermain maka pemain itu tetap akan menjadi pilihan juru latih, untuk diturunkan bermain dalam mana-mana perlawanan. Berikut adalah 20 pemain paling tua, tempatan dan import, dalam lingkungan 36 hingga 42 tahun yang masih ditagih khidmatnya, untuk mengharungi saingan musim ini Liga Malaysia 2021. Sukor Adan berumur 42 tahun, bermain di posisi pertahanan, bersama Kuala Lumpur City, dilahirkan pada tanggal 24 September tahun 1979. Masashi Motoyama berumur 42 tahun, bermain di posisi tengah dan penyerang, bersama Kelantan United, dilahirkan pada tanggal 20 Juni tahun 1979. Rames Lai berumur 41 tahun, bermain di posisi pertahanan, bersama Kuching City, dilahirkan pada tanggal 8 April tahun 1980. Amri Yahya berumur 40 tahun, bermain di posisi penyerang dan sayap, bersama Sabah, dilahirkan pada tanggal 21 Januari tahun 1981. Indra Putra Mahayudin berumur 40 tahun, bermain di posisi penyerang dan sayap, bersama Kuala Lumpur City, dilahirkan pada tanggal 2 September tahun 1981. Badri Radzi berumur 39 tahun, bermain di posisi tengah, bersama Kelantan United dilahirkan pada tanggal 2 Juni tahun 1982. Helmi Eliza berumur 38 tahun, bermain di posisi penjaga gol, bersama Sri Pahang, dilahirkan pada tanggal 20 Januari tahun 1983. Sahran Abdul Samad berumur 38 tahun, bermain di posisi pertahanan, bersama Kuching City, dilahirkan tanggal 5 Februari tahun 1983. Sandro Da Silva Mendongka berumur 38 tahun, bermain di posisi tengah menyerang, bersama Sarawak United, dilahirkan pada tanggal 1 Oktober tahun 1983. Safi Sali berumur 37 tahun, bermain di posisi penyerang, bersama Kuala Lumpur City, dilahirkan pada tanggal 29 Januari tahun 1984. Bobby Gonzales berumur 37 tahun, bermain di posisi penyerang, bersama Sabah, dilahirkan tanggal 15 Februari tahun 1984. Mafri Balang berumur 37 tahun, bermain di posisi pertahanan, bersama Sabah, dilahirkan 26 Mei 1984. Rasman Roslan berumur 37 tahun, bermain di posisi pertahanan, bersama Melaka United, dilahirkan pada 14 Agustus 1984. Rozaimi Rohim berumur 37 tahun, bermain di posisi penjaga gol, bersama Sabah, dilahirkan tanggal 6 November tahun 1984. Iqbal Suhimi berumur 37 tahun, bermain di posisi penjaga gol, bersama Kuching City, dilahirkan tanggal 10 September tahun 1984. Hairul Mohtar berumur 37 tahun, bermain di posisi pertahanan, bersama Kuching City, dilahirkan tanggal 18 Oktober tahun 1984. Azamuddin Akil berumur 36 tahun, bermain di posisi penyerang dan sayap, bersama Kedah Darul Aman, dilahirkan pada tanggal 16 April tahun 1985. Fitri Omar berumur 36 tahun, bermain di posisi pertahanan kiri, bersama Kelantan United, dilahirkan pada tanggal 25 Juni tahun 1985. P. Rajes berumur 36 tahun, bermain di posisi pertahanan, bersama Petaling Jaya City, dilahirkan 21 Juli 1985. S. Subramaniam berumur 36 tahun, bermain di posisi pertahanan dan tengah, bersama Petaling Jaya City, dilahirkan 31 Agustus 1985.